Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Puan Zuliah binti Darso, Pengarah Pusat Latihan Mengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS, dan Yang Berbahagia Puan Siti Hasmah binti Mustafa, Pengarah Cawangan Teknikal dan Kualiti Latihan Kementerian Belia dan Sukan, tetamu-tetamu jemputan dan peserta-peserta khusus. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita yang penuh bermakna pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Salahuddin bin Masri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Okay, marilah sama-sama kita memulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu kerana mengizinkan kami untuk menghadiri dan berada dalam majlis penutup khusus TM001 VTO Siri 1 dan 2 2021 Kementerian Belia dan Sukan pada hari ini. Ya Allah, Ya Rahman, kami merafak kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami menjalani khusus kami selama 3 bulan dan kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan emosi dan roh kami sehingga dapat menyelesaikan khusus ini dengan jayanya. Ya Allah, Ya Muhaiminul, Ya Azizul Jabbar, jauhkanlah kami dari sebarang penyakit dan wabak, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami, berkatilah ilmu-ilmu yang kami pelajari, mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami, mutu dan tahap pengajaran kami yang akan disampaikan kelak menghasilkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan bidang masing-masing demi masa depan yang lebih cemerlang. Ya Munzilan Rahman wa Ya Fatil Barakat, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami, ibu bapa kami, keluarga kami dan anak-anak kami serta pengajar-pengajar kami terutama di SIAS, anak-anak didik kami di institut, sahabat-sahabat seperjuangan dan dalam bidang pendidikan. Ya Allah, qadiyal hajat. Tika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan noda dan dosa serta tangan penuh dengan pengharapan. Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa, maka ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya, maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi. Sesungguhnya kami cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didikkanlah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami sebagaimana kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Ya Munzilal Kitab wa Ya Hazimal Ahzab. Ya Allah, jadikanlah pimpinan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara berbahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa tadi. Hadirin sekalian, seterusnya kita akan menyanyikan lagu Negaraku bersama-sama. Mohon para hadirin berdiri dan memastikan dalam mood senyap. Thank you.
Terima kasih di atas nyanyian lagu negaraku sebentar itu tadi. Hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Kepekan kuala membeli bingka, burung merba di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Puan Zuliah binti Darsong, pengarah Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Yang berbahagia, Puan Siti Hasmah binti Mustafa, pengarah cawangan teknikal dan kualiti latihan Kementerian Belia dan Sukan. Yang berusaha, Dr. Putih Melur Wisma binti Salihin, Ketua Program Pembangunan Profesional dan Kemahiran SPD. Yang dihormati barisan pengajar SIAS dan seterusnya para peserta kursus yang dikasihi. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Rahmat Pencipta kerana di atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menghadiri Majlis Perasmian Penutup Kursus PM001 VTO Siri 1 dan 2 2021. Hadirin yang dimuliakan, majlis mempersilakan Encik Mazhaidi bin Mat Darus, pengurusi kursus merangkap wakil peserta kursus TM001 BTO Siri 1 dan 2 2021 bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, bawah berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Yang berbahagia Puan Zuliah binti Darsong, pengarah Pusat Latihan dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Yang berhormat Puan Siti Hasmah binti Mustafa, pengarah cawangan teknikal dan kualiti latihan Kementerian Belia dan Sukan. Yang berusaha Dr. Putih Melo Wisma binti Salihin, Ketua Program Pembangunan Profesional Kemahiran SPD. Pengajar-pengajar dan rakan-rakan peserta kursus sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kerana pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis perasmian penutup kursus TM001 VTO Siri 1 dan 2 2021. Hari ini merupakan hari terakhir kami khususnya peserta kursus ini, Siri 1 dan 2 2021 ini. Pejam celik rupanya sudah di hari terakhir kita berada di dalam kursus ini. Kalau lautan sama direnangi, kalau lurah sama dituruni, kalau sampan sama berdayung, kalau lesung sama menumbuk. Itulah signifikansi pertemuan kita pada hari yang bersejarah ini. Bak kata orang, kalau memanjat sudah sampai ke puncak. Kalau menurun sudah sampai ke lembah. Kalau terjun sudah sampai ke tanah. Kalau berenang sudah sampai ke pantai. Kalau berlayar sudah sampai ke pulau. Kalau berjalan sudah sampai ke batas. Kalau mudik sudah sampai ke hulu. Dan kalau hanya sudah sampai ke Kuala. Hadirin yang dihormati sekalian, kami sangat berbangga terpilih untuk mengikuti program ini. Sepanjang kami di sini, banyak tambahan ilmu yang kami diperolehi daripada para pengajar yang tidak loket ilmu berkongsi dengan kami. Banyak ilmu yang kami perolehi daripada slot-slot yang telah disusun cantik aturnya sepanjang program ini berlangsung. Walaupun sedikit sedih kerana sesi kali ini tidak dapat dijalankan secara bersemuka, kami amat bersyukur dan menghargai setiap ilmu yang dicurahkan kepada kami. Terima kasih diucapkan kepada semua pengajar, Encik Biza, Encik Helmi, Encik Iswandi, Haji Nordin, Encik Zaini, Encik Mansur, Encik Hazimin, Encik Muhammad Azlan, Encik Syahbudin, Encik Rizwan, Puan Soleha, Puan Haniza dan terutamanya kepada Encik Amir, Puan Najah, Encik Syakratum dan Puan Faliza. Mereka ini tanpa jemu menindik kami. Semua ini adalah pengalaman yang cukup berharga yang tak mungkin dilupakan sampai bila-bila. Dan tidak dilupakan juga ribuan terima kasih kepada Encik Curimi dan Puan Fazlina dan mana-mana pegawai yang terlibat dalam jayakan kursus ini serta yang banyak membantu sepanjang program. Hadirin yang dihormati, tidak dinafikan banyak juga kelemahan kami apatah lagi dengan belajar secara online yang kami sendiri belum biasa. Namun atas dorongan dan tunjuk ajar yang diberikan oleh pengajar,
kami berjaya mengharungi setiap tugasan yang diberi dengan jayanya. Saya mewakili rakan-rakan peserta ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf jika ada kesilapan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja sepanjang berada di dalam kursus ini. Kalau wajah ada yang tersalah pandang, kalau nama ada yang tersalah sebut, kalau gelar ada yang tersalah ucap, kalau duduk ada yang tersalah tempat, hanya kemaafan mampu dihulurkan. Saya tidak berniat untuk berucap panjang, jadi di sini saya ingin menyeru rakan-rakan peserta untuk memanfaatkan segala ilmu yang diperolehi sepanjang berada di kursus ini dan mengaplikasikan di situ yang diaplikasikan di situ nanti untuk dikongsi bersama rakan-rakan guru dan khususnya kepada para pelatih kita nanti. Saya akhiri ucapan ini dengan serangkap pantun. Ada malam ada siangnya, ada suka ada dukanya, ada awal ada hujungnya dan ada pertemuan ada perpisahannya. Mudah-mudahan ada pertemuan lagi selepas ini dalam majlis yang lain pula. Sekian ucapan daripada saya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan tadi. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Dr. Putih Melowisma binti Salihin, Ketua Program, Program Pembangunan Profesional Kemahiran SPD bagi menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Puan Zulia binti Darsung, Pengarah Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Yang saya hormati rakan sejawat dan juga sahabat lama saya, Puan Siti Hasma Mustafa, Pengarah Cawangan Teknikal dan Kualiti Latihan Kementerian Belia dan Sukan. Yang saya kasihi semua barisan tenaga pengajar SPD dan para peserta khusus pedagogi TM-001 WTO Siri 1 dan 2 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya pada hari Jumaat pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam menjayakan majlis perasmian penutup kursus pedagogi TM-011 WTO Siri 1 dan 2-2021. Alhamdulillah, kursus pedagogi TM-011 WTO Siri 1 dan 2 ini anjuran unit peningkatan pengajaran dan penyeliaan ataupun singkatannya UPPP, Program Pembangunan Profesional Kemahiran ataupun singkatannya SPD, telah disertai oleh seramai 19 orang peserta daripada 12 institut latihan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Antara institut yang saya difahamkan adalah IKBN Miri, IKBN Kinarut, IKTBN Bukit Mertajam, IKTBN Dusun Tua, Akademi Kemahiran Belia Golf, IKTBN Cembung, IKBN Pekan, IKBN Kemasik, IKBN Pertak, IKBN Kuala Perlis, IKBN Wakaf Tarpai dan IKTBN Temelu. Okey. Khusus ini telah dijalankan ya secara atas talian, secara dalam talian bermula 5 April 2021 sehinggalah hari ini iaitu 2 Julai 2021 selama 13 minggu. Seterusnya peserta akan mengikuti latihan internship bermula 5 Julai 2021 insya-Allah sehinggalah 7 Januari 2022. Dan daripada 19 peserta ini, 8 orang peserta ya yang akan layak dipersetujukan dengan WTO insya-Allah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta khusus yang telah berjaya mendapatkan khusus pedagogi TM-001 WTO Siri 1 dan 2-2021 ini. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan ini adalah batch kedua yang berpeluang belajar secara mode virtual learning ataupun online. Yang pertama adalah daripada tahun lepas ya, daripada grup MARA yang akhirnya adalah pada bulan Februari yang lepas.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni adalah batch kedua yang melalui mode virtual online. So tahniahlah dapat habis sehingga ke garisan penamat. Okey. Sebab saya faham banyak juga cabaran dia kan. Okey. Dalam pada masa negara kita ni dilanda dengan ujian pandemik COVID-19 ini. So secara tidak langsung sebenarnya mode virtual learning ini adalah sejajar ya dengan hasil kerajaan untuk melaksanakan pendigitalan pengajaran dan pembelajaran ataupun PDPD dalam dunia yang tanpa sepadan dan kemajuan teknologi terkini dalam abad ke-21. Justeru besarlah harapan kami di SIAS ini dan juga Kementerian UMNnya agar semua peserta ini yang terlibat dapat mengaplikasikan sebaik yang mungkin apa yang telah dipelajari selama 13 minggu di SIAS ini. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus pedagogi TM001, WTO Siri 1 dan 2 2021, khasnya kepada tenaga pengajar, tenaga pengajar SPD yang sangat committed walaupun bekerja dari rumah BDR tapi juga berusaha bertungkul lumus untuk melaksanakan kursus kita. Dan pihak urus setia bagi memastikan kelancaran kursus sehingga kursus ini berjaya dilaksanakan. Juga syabas dan tahniah kepada semua peserta kursus yang berjaya menamatkan kursus yang mana selepas ini tuan-tuan dan puan-puan akan meneruskan latihan internship di institusi masing-masing. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat maju jaya dan sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas ucapan itu tadi. Pergi ke kota beli selasih. Sayang si dara, buat halwa. Berilah kata simpulan kasih. Sulamkan mesra, satukan jiwa. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Puan Siti Hasmah binti Mustafa, pengarah cawangan teknikal dan kualiti latihan Kementerian Belia dan Sukan bagi menyampaikan ucapannya. Dengan ini, majlis mempersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada saudara pengerusi majlis yang berbahagia Puan Hajah Zuliah binti Darsong, pengarah pusat latihan pengajar pusat latihan pengajar dan kemahiran lanjutan. Minta maaf ya. Gabrah sikit sebab saya pun daripada sana kan dulu. Sekarang dia dekat KBS, nak sebut nama SIAS pun dah hilang. Tengok muka Puan Dr. Hajah Putih Melo ni, my best friend dulu. Okay, saya ulang sekali lagi. Yang saya hormati, yang berbahagia Puan Hajah Zuliah binti Darsong, pengarah SIAS, Dr. Putih Melo Isma binti Salihin, Ketua Program SPD, semua tenaga pengajar SIAS daripada SPD saya ucapkan terima kasih. Dan Cik Mazhedi bin Mak Darus, penghulu khusus daripada IKBN Miri ya, Cik Mazhedi. So terima kasih kerana menjemput kami daripada saya daripada KBS lah, mewakili Kementerian Belia dan Sukan untuk terlibat dalam majlis penutup lah untuk kursus WTO TM001 Siri 1 dan Siri 2. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat di dalam situasi pandemik COVID yang masih belum reda sekarang ni. Semoga semuanya sihat walafiat dan dihindari daripada bala bencana lah. Saya tadi pengerusi majlis berpantun, Cik Mazhedi pun berpantun. Saya pun ada buat juga pantun sikit. Tapi dalam masa seminit lah tak sehebat tuan-tuan punya pantun lah. Melastik burung, kegemaran anak muda. Betul ke tu? Kegemaran anak muda. Kemudian macam-macam jenis burung lah termasuk tekukur.
Okay, kursus telah dihadiri dengan jaya. Alhamdulillah, kepadanya juga kita bersyukur. So, tahniahlah kepada semua peserta 19 orang daripada 12 buah institusi latihan kemahiran belia dan sukan tadi yang telah berjaya menamatkan kursus ini daripada 5 April sehingga 2 Julai ya, dalam masa 13 minggu. Kita sepatutnya ada dalam 23 orang, namun 4 orang yang apa nama ni sepatutnya hadir sama telah ada apa ni aral melintang lah, jadi kita akan susun semula lah untuk mereka berempat yang masih belum lagi hadir ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak SIAS lah, terutamanya kerana berjaya melaksanakan kursus ini dalam suasana pandemik COVID seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Putih Belur tadi ya. Kami adalah batch yang kedua selepas pada Mara yang menjalani kursus ni secara virtual. So kursus ni sepatutnya secara bersemuka dan fizikal kan, tapi kita manage untuk laksana secara hybrid lah dalam apa nama ni penguasaan SOP yang ditetapkan ya dalam masa PKP ni. Jadinya saya juga percayalah kaedah pembelajaran yang tuan-tuan secara virtual ni akan menjadi pengalaman dan memberi apa nama input dalam membiasakan diri dalam suasana norma baru ya, dalam melaksanakan proses PDP pembelajaran dan pembelajaran di institusi masing-masing pada selepas inilah. So cabaran memang akan ada di samping cabaran kita mendepani apa nama cabaran untuk apa IR4 ni eh. Dalam kita juga perlu apa melaksanakan tugasan kita dalam situasi pandemik COVID yang kita pun tak boleh nak jangka bila lagi, bila akan berakhir lah. Jadinya kita sebagai tenaga pengajar memang kena terus committed, terus melaksanakan tugasan kita walaupun dalam keadaan mengajar daripada rumah dan sebagainya, supaya hala tuju ataupun kita punya objektif di semua agensi latihan kemahiran TVET ini untuk menghasilkan tenaga apa nama ni, menghasilkan pelajar lah yang berkemahiran ni dapat diteruskan macam biasa. Okay? So walaupun kursus ini tuan-tuan telah melaksanakan kursus ini dalam online sahaja, tapi saya harap ia akan dapat memberi manfaat lah. Tuan-tuan dapat grab pengetahuan kemahiran daripada tenaga pengajar pakar yang terdapat di SIAS pada hari ini, memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja sebagai untuk melayakkan menjadi pegawai, penilai, pegawai pengusaha dalaman ataupun personel petauliah di pusat masing-masing, tapi ia memberi manfaat dari segi pengetahuan dan kemahiran tu dalam melaksanakan teknik mengajar yang betul, okay, dalam membangunkan kurikulum latihan kemahiran dan sebagainya lah, pelbagai kompetensi yang tuan-tuan dan puan-puan belajar semasa kursus harapnya dapat diaplikasi di dalam tugasan seharian lah lepas ni. Kena bangunkan WIM dekat, nanti kita akan bagi tanggungjawab pembangunan WIM tu kepada semua tenaga pengajar dekat institut. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan dah ada asas tu, dah boleh aplikasikan lah, applykan dalam proses pembangunan WIM, pembangunan soalan dan sebagainya. Tadi saya harap, jadinya saya harap semua peserta dapat menunjukkan komitmen yang padu, disiplin yang tinggi semasa menjalankan kursus ya. Saya pastilah sebab tadi dalam doa tadi ada dinyatakan semoga emosi dan roh kami apa yang terbaik lah semasa menjalankan kursus ni. Saya fahamlah pelbagai cabaran kan buat kursus online, dan difahamkan juga dia sampai lewat petang ya untuk setiap hari kan. Dia sangat mencabarlah kita berada dekat rumah dengan apa nama ni anak-anak yang turut menjalani PDPR dan sebagainya. Dalam kursus ini saya rasa penuh dengan tugasan, ada ujian,
Diharapkan saudara dan saudari semua berjayalah mendapat markah yang cemerlang. Ia tak akan berakhir dekat sini. Tuan-tuan perlu meneruskan internship lah dekat institusi masing-masing. Saya harap semuanya akan berjaya lah mendapat sijil TM001 ini dengan jayanya. Dan kursus ini sebenarnya baru titik permulaan kepada tuan-tuan dan puan-puan tenaga pengajar yang mengajar di institusi latihan kemahiran belia dan sukan ni. Sebab untuk menjadi tenaga pengajar TWEC yang berkualiti, pelbagai kursus, program, peningkatan kemahiran lain lagi perlu diikutilah supaya kita berjaya menjadi seorang menempatkan diri di kalangan tenaga pengajar TWEC yang kompeten, mahir dan pakar jugalah. So untuk SIA, saya ucapkan terima kasih kerjasama yang dijalin bersama SIA. Diharap akan kekal berterusan, akan bertambah baik. Lepas ni kita pun ada plan nak buat kursus TM002 selama 2 minggu khas untuk pengajar bukan kemahiran lah, pengajar yang daripada skim belia dan sukan. So diharapkan kerjasama KBS dan SIAS akan kekal, bukan setakat untuk kursus WTO ini sahaja, namun dalam skop pemantapan TVET yang lainlah secara amnya. So itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak SIAS, semua tenaga pengajar dan semua peserta. Syabas diucapkan, tahniah diucapkan kerana telah berjaya berjaya menghadiri kursus ini dengan komplit lah dengan lengkap. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih diucapkan kepada Puan. Majlis mengucapkan terima kasih dan ucapan dari ucapan Puan tadi. Angan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan kesatria pertiwi, hulurkan madah kata berasmi. Memulakan digasan ucapan, majlis menjemput yang berbahagia Puan Zuliah binti Darsum, pengarah Pusat Latihan Mengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutup kursus TM001 BTO Siri 1 dan 2 2021. Dengan penuh tunduk kasihnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Siti, Puan Siti, lupa dah nama, Puan Siti Hasmah binti Mustafa, pengarah kualiti dan teknikal dan kualiti latihan Kementerian Belia dan Sukan, Yang Berusaha Dr. Putih Melo binti Salihin, Ketua Program Pembangunan Profesional Kemahiran SPD SIAS, barisan pegawai-pegawai daripada SIAS dan juga Kementerian Belia dan Sukan, para peserta kursus pedagogi TM001 BTO Siri 1 dan 2 2021 sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan salam sejahtera ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, pada pagi Jumaat yang mulia ini dapat kita bersama-sama dalam majlis penutup kursus pedagogi TM001 BTO Siri 1 dan 2 pada tahun 2021 ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Ustia kerana sudi menyebut saya untuk merasmikan majlis penutup pada hari ini. Jadi di kesempatan inilah ya, walaupun majlis yang dijalankan secara online ya, jadi dapatlah juga kita bersua muka
dengan para-para peserta khusus sekalian dan juga rakan-rakan yang berada di KBS lah. Jadi Puan Siti Hasma tadi, orang kata kawan lama lah dan juga apa ni, pegawai-pegawai lain ya. Saya rasa Cik Curimi ada dalam ni, dalam majlis ni. Jadi dah lama kita tak bersua muka disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah. Ada. Cik Curimi ya, lama tu kita tak berjumpa ya. Jadi tahniah ucapkan kepada semua peserta kursus yang telah berjaya menamatkan kursus pedagogi. Jadi sebabkan itu saya berharap semua peserta kursus dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari sebaik mungkin walaupun kursus ini dilaksanakan secara online. Saya yakin apa yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari dan perolehi sepanjang tempoh kursus ini sedikit sebanyak akan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dengan lebih teratur dan lancar, di samping dapat meningkatkan kemahiran terutamanya dalam teknik-teknik mengajar. Okay. Saya percaya sepanjang tempoh kursus ini para pengajar telah pun memberikan ilmu yang terbaik dan diharapkan semua peserta telah menerapkan telah diterapkan pelbagai ilmu, teknik dan kemahiran agar tuan-tuan dan puan-puan lebih berketerampilan dalam melaksanakan tugas kelak. Jadi kursus yang dijalani secara online ini bukan merupakan perkara yang barulah ya. Jadi kita pernah mengalami fasa PKP yang pertama dan ni kita dah menghadapi fasa PKP yang orang kata PKP 3.0 lah, 3.0. Dan kalau kita dengar daripada pengumuman semalam, ada negeri-negeri lah terutamanya di Selangor dan beberapa daerah di wilayah persekutuan yang akan menjalani PKPD selama 2 minggu lagi. Jadi apa ni orang kata pelaksanaan kursus-kursus secara online, mesyuarat-mesyuarat secara online ini merupakan perkara yang baru lah. Bukan perkara yang baru, perkara yang biasa. Dan kita pun rakyat Malaysia pun termasuklah mereka-mereka yang masih lagi peringkat maksud saya peringkat muda lagi, terutamanya kita punya pelajar-pelajar sekolah memang menjalani pembelajaran secara online. Jadi sehubungan dengan itu, saya pun ni percaya. Jadi apa ni, semua pengajar-pengajar, maksud saya peserta-peserta khusus ini dapat menjadikan kaedah pengajaran secara virtual ataupun secara online ni dapat diteruskanlah apabila berada di institut kelak. Jadi semua para peserta khusus, jadi perkhidmatan awam pada masa kini amat memerlukan pegawai yang inovatif dan kreatif ya, di dalam semua tindak tanduk ataupun pelaksanaan tugas setiap hari. Kreativiti dan inovasi ni sangat penting lah. Jadi kalau tak ada kreativiti dan inovasi di dalam kita punya kaedah mengajar, pengajaran akan menjadi sangat bosan ya. Dan oleh kerana adanya kreativiti dan inovasi itulah kita dapat menghasilkan produk-produk yang mungkinlah dapat akan memberikan akan melibatkan kos yang rendah. Dan kita dapat beri perkhidmatan yang lebih lancar ya. Dan juga mungkin kita dapat dengan adanya kreativiti dan inovasi, kita dapat melestarikan alam sekitar. Kita ada kita punya green technology kan. Jadi tuan-tuan puan-puan perlu sentiasa kreatif, melengkapkan diri dengan kemahiran semasa, inovatif dalam mencari peluang bagi mendedahkan diri kepada perkara-perkara
baru serta agresif dalam mempelajari ilmu untuk mempertingkatkan kecemerlangan diri. Jadi untuk makluman semua, apa ni, kita di SIAS ni, kami di SIAS ni ada melaksanakan perkara-perkara baru dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi apa ni, mungkin belum lagi kita berbincanglah dengan apa, kementerian-kementerian agensi yang berkaitan dengan latihan kemahiran. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12 ni kita ada apa ni, perancangan untuk melaksanakan yang kita panggil master trainer dan master teacher. Di mana dalam master trainer ini pelajar-pelajar pengajar-pengajar akan diberi peluang untuk mendedahkan apa ni, mereka kepada teknologi-teknologi barulah, emerging technologies. Ya. Di mana dalam setiap kursus-kursus yang diikuti oleh pengajar tersebut, mereka berpeluanglah untuk apa ni, menghadiri kursus dari masa ke semasa, dan di mana ianya boleh diberi pengiktirafan yang kita sebut master trainer lah. Jadi adalah jawatankuasa ataupun temuduga, selain daripada kursus-kursus yang perlu dihadiri, ada juga temuduga yang akan mengenal pasti sama ada mereka itu boleh di apa ni, dinobatkan ataupun dianugerahkan sebagai master trainer. Begitu juga dengan apa ni, pedagogi lah. Jadi kita ada, kita panggil master teacher lah. Di samping daripada kursus-kursus, sekarang kita ikuti kursus-kursus berkaitan dengan VTO, kita ada peningkatan tahap 3, tahap 4, tahap 5 dan seterusnya lah, kepada kursus-kursus profesional dalam bidang pedagogi, di mana pengajar-pengajar juga layak untuk memohon untuk dianugerahkan dengan master teacher. Jadi seperti yang mana semua ketahui, bagi perkhidmatan DV ini untuk pegawai latihan vocational, penolong pegawai latihan vocational ya. Ini dia punya ketua profession ni adalah ketua pengarah pembangunan kemahiran, di mana kita sedang merancang roadmap untuk apa ni, skim berkaitan dengan DV ni lah, skim DV ni, di mana dalam roadmap tersebut ya, apa, akan ada kursus-kursus yang perlu dihadiri oleh setiap PPLV, PLV ya, dan seangkatan dengannya. Salah satu, kalau kita lihat dalam salah satu peluang peningkatan kejaya daripada satu grade untuk meningkat ke satu grade, kita ada pertama adalah melalui pelan, apa ni, kenaikan pangkat secara hakiki, di mana kalau ada kekosongan bagi satu grade yang lebih tinggi, kalau pos tu kosong disebabkan oleh penyandang tu bersara ataupun naik pangkat, kalau ada kekosongan kita bolehlah, maksud dia mereka-mereka yang layak bolehlah naik ke grade yang tinggi tersebut. Itu secara kenaikan pangkat biasa. Kedua, secara KC lah, secara kenaikan pangkat secara KC. Dan ketiga, mungkin kita sedang dalam usaha untuk mewujudkan kita panggil subject matter expert lah, di mana mereka-mereka yang pakar dalam bidang tersebut, contohnya kalau dia memang pakar dalam bidang IT, jadi dia boleh juga naik pangkat disebabkan oleh kepakaran mereka, kepakarannya sama ada dalam peringkat institut, peringkat nasional dan juga peringkat antarabangsa, untuk ditimbangkan untuk kenaikan pangkat kepada grade yang lebih tinggi tanpa sungguh pun tak ada kekosongan jawatan lah. Jadi itu sedang diusahakan. Jadi sehubungan tu dalam roadmap PLV tu dan juga peningkatan pangkat secara hakiki, secara KC ataupun SME itu akan apa ni, memberi peluang kepada mereka-mereka yang telah mempunyai kompetensi-kompetensi yang tertentu untuk diberi peluang kenaikan pangkat. Jadi sehubungan dengan itulah, jadi semualah pengajar-pengajar memang perlulah meningkatkan diri mereka dari masa ke semasa, sama ada secara yang telah dirancang oleh pihak agensi dan juga skip perkhidmatan. Jadi perlu ada inisiatif lah untuk apa ni orang kata, mempertingkatkan kemahiran
dan juga ilmu pengetahuan dari masa ke semasa. Jadi konsep pembelajaran sepanjang hayat. Okay, continuous learning tu memang perlu adalah dalam setiap jiwa lah pengajar dan juga semua pegawai dalam perkhidmatan awam lah. Jadi di samping kita dapat memberi sumbangan kepada anak bangsa, kepada negara, kita juga dapat manfaatnya dari segi dari segi kenaikan pangkat lah. Okay. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada peserta kursus yang berjaya menamatkan kursus pada kali ini. Jadi semoga mereka dapatlah menjalani latihan internship di institut masing-masing dengan lancar lah. Jadi arrangement ataupun orang kata dia punya urusan berkaitan perkara tersebut perlu diuruskanlah. Tak lupa juga saya ucapkan tahniah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus pedagogi pada kali ini, iaitu TM001, VTO Siri 1 dan 2. Terima kasih kepada semua tenaga pengajar dan pihak urusetia yang telah berusaha untuk memastikan kelancaran kursus sehingga kursus ini berjaya dilaksanakan. Jadi dengan dengan segala susah payah lah. Macam kita kata kita nak berjumpa secara fizikal tapi tak boleh. Jadi kita jangkakan yang keadaan semakin baik tetapi nampaknya sebaliknya. Tapi itulah, saya harap kita semua terimalah segala orang kata ujian dan cabaran yang kita perlu hadapi dalam pada masa inilah. Tak kiralah. Kalau dilihatlah, kita ni masih beruntunglah pegawai-pegawai kerajaan kerana kita masih ada kerja, masih boleh melaksanakan tugas kita tidak secara bersemuka, kita boleh masih lagi membuat secara online. Jadi itu saya rasa kita patut bersyukurlah. Okey, dan kita berdoalah bersama-sama agar pandemik COVID-19 ni dapat reda. Walaupun diberitahu ada varian-varian yang makin mengganas lah. Jadi kita pun tak tahu sampai bila COVID-19 ni akan berakhir. Dan saya haraplah kita bersabar dan bertabahlah. Kerana memang secara online tu memang letih. Menghadap skrin komputer ni sepanjang hari. Dan saya percaya juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kursus ni memang saya percaya mesti rasa macam bosan kan. Bosan kan? Kerana apa? Berseorangan kan? Tak bolehlah tengok rakan-rakan gelagat, rakan-rakan lain yang nakal-nakal tu kan. Kalau dulu kalau kita lihat bersemuka kita boleh gelak-gelak, member kita pun mengantuk kan. Ini tak boleh ni, kita ni mengantuk depan ni. Depan monitor kat depan kita ni kan. Jadi tak apalah, itu semua cabaran insya-Allah. Jadi tahniah kepada semua. Jadi akhir katalah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya menutup kursus pedagogi TM001 VTO Siri 1 dan 2 2021. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi lah insya-Allah pada masa-masa hadapan. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Sama-sama. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan itu tadi. Bagi memeriahkan lagi majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan multimedia yang telah disediakan oleh peserta kursus. Mohon hadirin menetapkan pembesar suara dalam mod senyap. Dipersilakan. Yeah.
bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya pintunya terbuka di sini jua memori tercipta walau seketika terjalin kasih kita mungkin di sini kita akan terpisah kenangan bersama. Alhamdulillah sehat. Terima kasih diucapkan atas tayangan video sebentar tadi. Seterusnya, majlis kita diserikan lagi dengan persembahan pantun daripada peserta khusus. Nama diberi Kumpulan Cak Lempong. Dengan ini, majlis mempersembahkan. Terang-terang Kalimantan. Dari senja lampu dipasang, kalau malam isim yang datang, jadi gila ilmu dah sonsang. Keras dicedok sebagai cawan, masak nasi disukat-sukat, maaf datuk ampun tuan, jangan belajar ilmu sesat. Ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup. Bersungguh-sungguh mencari ilmu, ilmu dicari penyuluh hidup. Pak Mamat menggali perigi, ambil buluh lalu diikat. Ilmu dicari tidak akan rugi buat bekalan dunia akhirat. Burung merpati di dahan meranti. Kaki terikat cicing suasa, apabila kami sukses nanti, melupakan tidak guru berjasa. Pagi lebaran makan ketupat bersama tapai. Meski badan dan fikiran penat, impian besar haruslah tercapai. Dari Muar ke Bandar Tangkak, langsung sampai ke Padang Jambu. Mahu ingat adik dan kakak, jangan jemu menuntut ilmu. Ambil tebu di tepi rumah, cabut ubi bersama akar. Sedikit ilmu jika berhikmah, garam selaut menjadi tawa.
Kicau-kicau tiung batu, mari hinggap ditahan mati. Kalau hidup tidak berilmu, kayu lurus dibuat titi. Terbang lebah di hujung bendang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu di hamba orang. Sekian, terima kasih dari kami kumpulan Cak Lempong. Terima kasih diucapkan atas persembahan pantun yang menarik sebentar itu tadi. Dengan berakhirnya persembahan pantun itu tadi, maka majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Syabas semua atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang majlis diadakan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang telah pun kita perolehi daripada majlis ini. Majlis dengan ini memohon semua para hadirin untuk kekal di hadapan kamera bagi sesi bergambar untuk kenang-kenangan. Juru foto dipersilakan. Okey, diminta semua berada di hadapan. Okey. Satu, dua, senyum. Okey, sekali lagi ya. Sebentar. Okey, sekali lagi ya. Okey, thumbs up semua. Okey, satu, dua, tengok kamera. Senyum. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan pada hadirin sekalian. Akar keladi melilit selasih. Selasih tumbuh di tepi jambangan. Kalungan budi, junjungan kasih. Mesra kenangan sepanjang zaman. Saya mewakili jawatankuasa program dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran majlis berjalan dengan jayanya pada hari ini, memohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan itu adalah kelemahan saya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih semua. Ya semuanya. Assalamualaikum.